Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Woyo woyo. Gimana kabar hari ini, guys? Semoga Anda baik-baik saja, dalam kondisi baik, tidak baik. Ketika nonton channel ini, saya selalu ingatkan, jangan lupa madang. Karena walaupun kondisi Anda tidak baik, jangan lupa madang tetap. Biar Anda bisa menghadapi masalah dengan sempurna. Seperti itu. Masih di hari-hari yang sama, di lokasi yang mungkin pernah saya kesini. Karena apa? Ya, hujan itu masih ramai sekali ya. Jadi hujan intensitasnya masih tinggi, bahkan beberapa tempat itu kadang ada juga angin topan, ada juga angin lisus, kayak gitu ya, namanya aneh-aneh. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa cuaca kita itu memang benar-benar masih ekstrim, guys. Padahal ini udah mendekati bulan April. Nah, ini setelah Januari, Februari, Maret, April ya, sudah mendekati bulan April. Setelah itu harusnya udah mulai kemarau, dan musim hujan kali ini udah maju dari sebelumnya. Oke, kita lihat. Ini pembukanya nggak perlu panjang-panjang, kita lihat aja yang ada. Ini saya agak penasaran dengan batu ini, guys. Nah, ini tadi tak geplak pecahannya coklat ya. Ini saya agak penasaran karena apa? Warnanya hijau. Nah, warnanya hijau. Ini tak geplak lagi, coba. Ini putih, seratnya kayak retak-retak 1000 ya. Nah, ini bercampur dengan yang namanya mineral kayak kuning-kuning koyong ini. Nah, ini apa loh, guys? Saya juga bingung. Ini masuknya opal atau masuknya quartz ya. Warnanya hijau. Kalau hijau ini mungkin solid tanpa ada serat-serat retak kayak gini, ini dijadikan akik, ini mirip banget giok ya. Nah, ini pecahan loh, guys. Kalau lihat dari konturnya ya, kalau yang bagian solid keras ya, kalau lihat dari konturnya ini pecahan dari batu besar ya. Nah, ini pecahannya, berarti ada yang besar, nggak tahu di mana, karena semua yang hanyut di sungai itu berasal dari atas. Coba kita lihat. Nah, itu seratnya kayak retak tapi kayak lumut juga. Ini hijaunya seger banget ya. Ini batuan sungai kayak gini. Wow. Nih, dan ini sebelah sini ini agak lunak ini. Gimana ya? Keras-keras gimana gitu. Oke, ini buat sampel aja, kita masukin kantong. Ini ada lagi apa? Coba kita cek. Ini jasper ta, guys. Ini uratnya kayak gini. Nah, ini ya. Oke, kita lepas saja. Ini bawa pulang yang mana ya? Bagus semua. Ini tak bawa pulang semua aja. Oke, lanjut. Ada lagi, guys. Ini apa, guys? Ini diketak dulu biar tahu dalamnya. Loh, coklat, guys. Ya, inilah pembolang setiap hari, Master Golden. Jadi dari kemarin-kemarin memang ada saja keperluan seorang makhluk hidup, apalagi seorang yang telah berkeluarga, apalagi kita merupakan seorang anak dari seorang orang tua. Gimana dengerinnya? Mumet mbok. Ya, intinya kita adalah makhluk sosial sebagai manusia ya, karena kemungkinan kalau tidak mbolang-mbolang ya, berarti saya sedang mengurusi urusan lain. Kayak giok. Ternyata bukan, guys. Oke. Jadi saya sedang mengurusi urusan yang lain, yang mungkin merupakan sebuah kewajiban saya sebagai seorang kepala rumah tangga juga, sebagai seorang anak juga, kayak gitu, guys. Lah, pokoknya intinya ya banyak sekali urusannya lah, wis. Kalau dipikirkan ya musmet. Nah, ini apa ini? Kuarsa. Tapi kok aneh ya, nggak seperti biasanya. Anda tahu anehnya di mana? Nanti kita ke air sambil kita teliti-teliti dulu batuan di sini. Dan sambil itu juga situasi sungai, hujannya itu tak menentu loh, guys. Kita gede aja ini. Hujannya itu tak menentu. Kalau sekarang seringnya hujan itu habis isa. Kalau kemarin-kemarin itu hujannya itu sebelum maghrib jam 1 udah mulai hujan. Kalau sekarang naik lagi habis isya. Ini batu apa? Ini pecahannya tadi apa ya? Ini sama ini kayaknya.
Ini jasper. Ini loh guys, ini agak berbeda dari lintang biasanya, kuarsa dia nyebutnya ya. Nah ini ada kuning kayak gini. Memang ya, salah satu tempat bersandarnya emas atau rumah emas itu adalah batu kuarsa. Tapi apakah mungkin ini salah satu rumah emas, atau memang ini kuarsa yang berwarna kuning? Jadi ketika dibikin akik pun bagus warnanya kuning seperti limau-limau, tapi seratnya enggak. Ini kuningnya bagus, ini kayak emas gimana gitu. Iya. Oke, kita kumpulin aja. Ini buat sampel-sampel. Batunya putih tembus, warna kuningnya di setiap urat. Tapi kalau logam emas saya pasti tahu ini mungkin sebuah mineral ya. Oke, kita lanjut. Ini apa ini? Besar bumi. Ser. Lanjut. Oke, kita lanjut. Semoga saja ada yang sembuh. Woyo, lanjut. Kuning-kuning harus digeder, guys. Kuning-kuning harus digeder ya. Iya, dalamnya kayak gini, guys. Ini dalamnya coklat. Oke, buang saja. Ini pasir di sini masih asri banget ya. Belum sama sekali ditambang pasirnya. Jadi kayak di tepi pantai rasanya. Nemulit, guys. Oh. Kita buang aja, sering dapat nemulit kayak gini. Nah, ini kayak pasir pantai. Kenapa saya nyari di tepi air padahal yang di atas lebih banyak. Oke, kita nyari ke atas saja. Wow, ini habis banjir tadi malam ya. Ini modelnya kayak gini. Ini lumpur baru dari atas. Nah, ini lumpur-lumpur. Ini tadi malam banjir. Aliran sungainya mengecil tapi masih keruh. Itu yang gaswat-gaswat kayak gitu. Atasnya juga mendung. Ini kalau kayak gini terus surut terus kena gerimis, ini indah sekali. Ini akan kelihatan semua. Kalau gini agak susah ya. Nih, tebalnya kayak gini. Ini pasir tebalnya kayak gini. Nah itu. Oke, kita lanjut sampai yang woyu-woyu. Itu kelihatan gak, guys? Ini sungai itu jadi jalan. Nah, itu sungai itu jadi jalan truk, guys, buat ngambil yang namanya pasir di sini. Ini yang sedang dicari pasirnya di daerah sini ya. Nah, ini tempat paling suka, biasanya saya bolang itu paling suka yang deket-deket tempat diorak-arik. Nah, batunya pasti itu yang di bawah itu pasti akan naik, jadi banjir saja tidak cukup. Nah, ini saya nemu jolo sutro. Ini agak bagus jolo sutronya. Hihi. Nih, Septrianodul, ada batu lagi nih kayak pelor. Nanti kita bahas ini dulu. Jala sutra Septrianodul. Nah, ini batunya berurat seperti laba-laba. Bisa juga di tempat lain disebut sebagai sisik naga. Nah, ini batunya kayak gini. Kadang kita jumpa tapak jalak juga di batu ini. Nah, penyebutan batu yang berbeda antara tempat satu dan tempat yang lainnya itu merupakan sebuah kearifan lokal sendiri ya. Ini batu, ini yang namanya batu endapan. Ini batunya kelihatan kayak gini, tapi batunya keras. Nih, kalau nggak percaya tak pukul. Nah, itu nggak pecah. Nah, pecah dan dalamnya ternyata batu. Jadi yang dikatakan endapan itu sebagai sebutan saja. Tapi memang kayak endapan juga seperti tanah, cuman keras banget. Oke, kita lihat. Jadi penyebutan tempat atau penyebutan batu berbeda-beda di setiap tempatnya, anggap saja itu merupakan sebuah kearifan lokal sendiri. Contohnya Kecubung Wulung. Kecubung Wulung itu pada yang di tempat lain itu banyak yang nyebutnya Kecubung Api. Kecubung Api, terus
Kalau yang namanya wulung itu harusnya ungu, hitam di center ungu. Tidak, guys. Nah, ini kita juga nemu batu lagi, warnanya bagus. Nih, ada merahnya, ada hijaunya. Tidak, kalau kecubung wulung dari dulu di tempat kami itu yang namanya hitam di center merah dari Sungai Lukulo. Tapi di tempat lain banyak yang menyebut kecubung api ini itu dan Yaman wulung. Nah, tapi banyak yang nggak sependapat, ya itulah yang namanya kearifan lokal sendiri-sendiri. Ini jalan sutranya kita ambil, ini batunya kuning, kita harus geder, wajib geder. Jadi kalau Yaman wulung itu ya hitam di center merah seperti itu. Jadi itulah ini ada pink, guys. Woyo pink, guys. Ini pinknya kayak gini ya, sayang kurang rata. Nah, ini pink ini adalah sebuah batuan kuarsa ya, dan dalamnya terdapat lumut-lumut warnanya merah. Nah, itu yang menimbulkan sebuah warna pink. Nah, kuarsa kayak gini sangat cantik ketika Anda berjumpa dengan warna yang solid, contohnya oranye, contohnya pink. Pinknya itu solid ya, ngeblok dalam ketebalan beberapa milimeter, itu bisa dijadikan akik dan hasilnya wow, woyo mantap. Ini kita geder dulu yang ini. Itu ada apa lagi dalamnya seperti ini, guys. Oke, kita buang saja. Ini ada apa? Ini batuan biasa. Ini kita masukin kantong. Saya agak telaten di sini ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Oh, ini apa ini? Oke, kita lanjut. Kadang juga batuan-batuan berat itu ditemukan di area seperti ini, guys. Kenapa batuan berat saya menyebutnya? Contoh batuan berat adalah batuan-batuan permata yang notabene masa jenisnya jauh lebih berat dari batuan akik biasa, dan juga giok-giok yang udah lama terpendam. Giok-giok itu kalau yang udah lama itu karena giok sedikit lebih berat dari yang lainnya, jadi dia mendem loh, guys. Jadi kalau ada tempat-tempat kayak gini juga potensinya keluar, karena ini dor arik ya, diangkat dari bawah, disaring dengan ayakan, namanya ayakan pasir, terus diambil pasirnya, batunya dikembalikan lagi seperti itu. Ini mulu lanjut, guys. Ini besar bagus, ini dalam banget ini. Ini kubangan ini aslinya. Nah, ini sungainya jadi jalan truk. Ini ada batu kuning, guys. Kita ambil aja. Woi, dalamnya kayak gini, guys. Wih, kena air itu kan kelihatan semua, dan harus jeli memang. Nyari batu semua untung-untungan. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada apa nih? Kuarsa. Lanjut. Iya, ini salah satu kedukan-kedukan yang diarahin pasirnya, atau galian-galian yang diambil pasirnya dan batunya. Ini kalau nggak diambil pasirnya, ini tingginya sampai segini loh, guys. Ini diambil pasirnya sampai kayak gini. Ini kesempatan bagus juga nyari di sini, cuman telaten banget loh, guys. Nah, ini warnanya hampir sama. Ini agak mendingan ya. Kalau yang di bawah itu kan agak lumpur-lumpur gimana gitu. Ini agak bersih.
Cuman ya mungkin udah banyak yang sini juga. Pembolang itu nyarinya kayak gini. Wih, ini batu tali air loh, guys. Wow, jasper merah, guys. Ini ada yang plus apa enggak, guys? Coba kita cek dulu. Ini perlu kita ke air, nanti kita kumpulin aja sambil jalan. Wuyuh. Mantap. Nih, nyari di tempat kayak gini harus teliti. Yang penting enggak terlalu panas suasananya. Kalau terlalu panas kita nggak akan bertahan lama di antara. Oh, ini yang kayak pertama tadi ya ternyata ya. Oh, ternyata kuarsa maksudnya ya. Kalau terlalu panas itu kita nggak akan bertahan lama di sini. Kecuali kita pakai payung kayak Putri Solo di sini nyari batu. Jadi ya kayak gitulah. Di sini kalau terlalu panas seru, nggak ada teh dengan ngaling-ngalingnya ya. Ini berhubung udah sore banget, sekitar jam 3 kayaknya. Woyo. Jasper mulu memang. Lu banyak jaspernya ta. Ngapain? Oh, ini piber, guys. Ini bekas ukiran apa? Bekas ukiran burung gagak. Tak kira batu. Ya itu, di sungai semua bisa ditemukan. Baik barang kuno, barang baru, asli, orisinil, palsu itu bisa ditemukan di sungai. Jadi memang ya di sungai lah seperti itu. Oh, ini batu kuarsa ini, guys. Tapi kayaknya cercahnya merah ini. Coba saya telit. Oke, nanti kita airin aja. Ini agak berbeda mungkin. Nah, ini nanti kita ke bawah air ya kalau kayak gini. Wow, besar ternyata. Oke, nanti kita geder aja, deketin air. Oke, kita bawa air nanti sambil menuju ke air. Oke, woyo. Nih, kita taruh semua. Kita review yang ini dulu. Temuan jasper. Nah, ini ada tempat jalaknya apa enggak kita belum tahu. Sambil tak teliti ya, guys. Wih. Ini sebenarnya ada kalau mau, cuman semrawut ini masuknya. Ini tapak jalak ini. Ini garisnya serambut, cuman semrawut. Nah, itu. Oke, buang saja. Apa digeder, guys? Geder aja, guys. Masalahnya ini bagus ini jasper. Sebenarnya ini batu bagus. Itu ada batu apa itu? Nanti kita geder. Keras banget, guys. Itu. Ini semrawut, ini tapak jalak ada, ini tapak jalak, cuman semrawut. Oke, kita buang aja. Ini dulu. Ini bukan apa-apa jasper, tak kira ada tali airnya, ternyata tidak. Kita buang. Ini kuarsa, tapi agak bikin saya penasaran ini, kuarsa ini. Agak bikin saya penasaran. Ada merah-merahnya di dalam. Ya. Ini mungkin coba saya besok saya proses ya, kayak apa ya.
ini ada merah-merahnya di dalam, entah itu warna semacam kayak lumut tadi atau gimana, cuman agak bening dikit. Oke, kita masukin yang ini. Tak kira fosil kayu guys, ternyata sekis. Nah, kembali lagi ke laptop. Sebuah sekis pasti selalu mirip seperti fosil kayu. Sekis itu apa dulunya guys? Oke, kita buang aja. Nah, ini pink ya. Ini yang kuarsa ini pink juga, tapi nggak kayak gini. Ini pinknya warnanya juga nggak bening, ini putih ya. Nah, yang saya cari, walaupun itu nempel di batu manapun, warna merahnya kayak gini guys. Nah, ini ngebloknya minimal, kalau dibikin akik minimal 12 mili nggak apa-apa. Itu yang dinamakan Carnelian Lucullo. Nah, ini warnanya merah, Carnelian Lucullo atau Red Baron Lucullo. Karena apa? Di antara batu kuarsa kalau udah kristal seperti ini dengan ketebalan yang cukup dibuat akik, tebal 8 mili saja, panjangnya 12 mili terus kali 1 senti, itu akan menjadi sebuah sesuatu yang istimewa ya. Ini di antara kuarsa itu, ini merah ini guys, kalau mata saya memandang nggak tahu di kamera, ini ada kristal. Jadi di antara batu ada mineral lain, batu juga. Ini tabah pulang ya sama ini. Terus tadi apa ya? Oh, iki. Oh, ini batu motif guys. Gede aja lah batu motif kayak gini. Oke, kayak gimana dalamnya? Bagus. Ini dalamnya bagus kayak gini. Ini bawa pulang ini. Dalamnya bagus. Coba kena sinar. Nah, ini bagus. Lumayan. Oke, kita masukin kantong. Lanjut. Woyo woyo. Ini loh guys, itu pecahannya tadi. Nah, ini hampir saja jadi sebuah tapak jalak yang segi 6 ya. Dan itu kristal. Ini batu tadi yang pecah saya bawa. Oke, kita buang aja. Kita lanjut. Batu nemulit. Nah, ini batu nemulit kayak gini banyak banget di sini. Kita buang aja. Nah, ini apa? Oh, bukan apa-apa. Nah, ini lemulit lagi nih. Banyak banget batu lemulit di sini. Nah, ini kuarsa tapi udah kayak ini udah kecebung es masuknya. Nah, kayak gini ya. Agak jernih juga. Oke, kita masukin, seratnya lumayan bagus. Ini lagi. Ini kurang bagus. Nah, ini apa ini? Ini bisa jadi nempel, bisa jadi tidak. Nah, ini ada kayak urat-uratnya. Tapi kalau nah, ini yang kayak tadi guys. Nah, ini yang saya bawa pulang tadi seperti ini, cuman bedanya ini jerinya sama, cuman ini dalamnya berbeda lagi. Ini dalamnya kayak ada lumut-lumutnya, warnanya juga yang saya bawa pulang lebih merah ya. Ini modelnya kayak gini yang tadi. Oke, kita buang aja. Ini apa? Apa lo guys? Ini ditangkap kamera bisa nggak? Ini batuannya aslinya, nah itu kelihatan itu seperti batuan konglomerat, tapi warnanya seragam. Cuman kalau diteliti dari dekat dia warna dasar hijau. Coba gede aja lah, warna dasar hijau entah itu lumut. Ternyata dalamnya hijau kayak gini. Oh, kita buang aja. Biasa saja, kita buang. Ini jaspernya kuning, uratnya. Coba kita airin dulu. Iya, kita berjumpa sebuah jasper kuning. Ini uratnya sidik jari, uratnya. Ini kristalnya, tapi saya nggak butuh ini ya lagi ya. Kita buang aja. Ini pecahan-pecahan jasper kayak gini. Oh iya, saya lupa guys.
tadi saya bawa batu hitam yang dicongkel agak besar, enggak saya gedir ya. Tadi di mana? Duh, lupa saya. Saya bawa batu hitam agak gede, ini penasaran. Yang udah tak congkel tak bawa sini. Tadi di mana ya? Batunya hitam. Wah, ada ketemu tak, guys? Wah, tadi di mana ya? Batunya hitam. Wow. Ini unik, guys. Ini warnanya totol-totol. Lah, nggak tahu, ini gede aja. Ini agak meragukan uniknya. Kan? Uniknya ternyata hanya di samping saja. Oke, kita buang. Saya nyari batu hitam tadi, saya penasaran. Tadi kalau nggak salah geder. Oh, di sini geder-gedernya. Batunya hitam. Nah, ini nggak ada ini batunya. Padahal belum tak geder, padahal. Batunya hitam legam. Hitam legam. Terus dia mengkilat. Enggak ada ini batunya di sini. Bisa koyo ngono tuh ya, padahal tak masukin jadi satu di sini tadi ya. Dan belum tak geder itu tadi. Duh, hilang. Kan lupa kan? Woyo. Oke, kita lanjut aja, tinggalkan saja. Nah itu kalau nemu batu di Sungai Lukulo, kalau enggak langsung diambil itu kadang-kadang dicari lagi susah loh, guys. Padahal saya sering kayak gitu. Udah ngeliat, oh itu ada. Kita sambil jalan sambil nge-review di sini. Ternyata sampai sana nggak kelihatan. Mungkin ada setan gundulnya mungkin ya. Yang kerjanya ngumpet-ngumpetin. Oh alah. Mulus ya. Ini apa ini? Warsa. Ini pelataran masih sangat luas loh, guys. Saya harus nunggu terus ya sampai gulungnya tengeng. Ya, kalau dengar-dengar itu namanya lihat kapal terbang. Kalau nunggu terus itu nyari batu. Oke, kita lanjut. Kita putusin dulu aja mungkin ya, guys. Ini mungkin udah terlalu lama. Saya nggak tahu durasi kamera udah berapa. Tapi saya rasa udah lama ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Selalu ada dekat aja, selalu lain daripada yang lain, dan selalu woyo-woyo. Dan karena totalitas tanpa batas, disitulah selalu ada dekat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo-woyo. Besok lihat channelnya itu ya, dibikin kayak apa ya? Penasaran kayak gitu.